user peserta non-BK. Untuk memulai, aplikasi UKIN dapat diakses melalui link berikut. Login menggunakan email dan password yang terdaftar sebagai peserta uji kinerja. Masukkan kode CAPTCHA, kemudian klik login. Setelah berhasil login, user peserta dapat menggunakan menu-menu berikut. Menu dashboard adalah menu yang digunakan untuk menampilkan peran akun serta detail informasi kegiatan. Menu dokumen UKP PPG adalah menu yang digunakan untuk mengunggah dokumen serta menampilkan informasi periode unggah dokumen. Ketika peserta membuka menu dokumen UKP PPG, akan muncul pop-up konfirmasi fakta integritas. Checklist pada kolom pernyataan fakta integritas dan klik konfirmasi persetujuan untuk melanjutkan proses pengunggahan dokumen. Terdapat beberapa kolom tugas pembelajaran. 1. Perangkat pembelajaran. Cara mengupload dokumen pada perangkat pembelajaran adalah sebagai berikut. Klik upload file pada kolom perangkat pembelajaran, lalu pilih file yang akan diunggah pada kolom rencana pelaksanaan pembelajaran atau kolom modul ajar. Klik simpan untuk menyimpan data. Status upload pada kolom perangkat pembelajaran akan berwarna hijau dan bertuliskan sudah upload. Untuk mengedit dokumen pada perangkat pembelajaran, klik upload file pada kolom perangkat pembelajaran, klik ikon silang untuk menghapus file yang sudah diunggah sebelumnya pada kolom rencana pelaksanaan pembelajaran atau kolom modul ajar. Setelah file lama terhapus, unggah file baru atau file yang sudah direvisi. Klik simpan untuk menyimpan data. 2. Video pembelajaran. Cara mengupload dokumen pada video pembelajaran adalah sebagai berikut. Klik upload file pada kolom video pembelajaran. Masukkan tautan yang akan diunggah pada kolom video pembelajaran 30 menit dan kolom video pembelajaran 90 menit. Klik simpan untuk menyimpan data. Status upload pada kolom video pembelajaran akan berwarna hijau dan bertuliskan sudah upload. Untuk mengedit dokumen pada video pembelajaran, klik upload file pada kolom video pembelajaran. Hapus tautan yang sudah diunggah sebelumnya pada kolom video pembelajaran 30 menit dan kolom video pembelajaran 90 menit. Masukkan tautan baru. Klik simpan untuk menyimpan data.